Terima kasih atas tugas kita di Bandar Sebegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Auda yang menonton rancangan Rampai Pagi pada hari ini. Ya, Auda bersua kita kembali pada siaran kali ini dan Auda bersama saya lintas langsung daripada daerah Temburong. Bagaimanakah dengan perkembangan Auda pada hari ini? Saya mendoakan supaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Auda, seperti biasa kami akan memberikan maklumat dan juga mengongsikan satu bahan visual untuk tontonan Auda pada hari ini. Dan juga untuk makluman bersama juga keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar pada pagi ini. Alhamdulillah dalam keadaan yang mengizinkan dan juga cerah sahaja. Apa yang kita harapkan ianya akan berkekalan cerah sehingga ke petang nanti. Dan juga apa sahaja pekerjaan-pekerjaan bis kita dan juga urusan-urusan bis kita yang ingin dilakukan pada hari ini, saya mendoakan semuanya semua dipermudahkan dan dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Auda, seterusnya maklumat yang ingin disampaikan mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di Jabatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menghala ke daerah Temburong. Ianya adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan VMS dan juga VSLS. Dan penutupan tersebut sudah pun bermula pada 22 bulan Disember 2021 yang lalu dan insyaAllah akan dijangka siap pada 14 hari bulan Januari 2022 nanti insyaAllah. Dan disiasatkan juga kepada pengguna-pengguna jalan raya khususnya kepada pemandu-pemandu yang menggunakan jalan tersebut supaya akan dapat lebih berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan bis kita selalu. Baiklah Auda, apa kata kita teruskan lagi dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayyumi. Kita ikuti bersama. Negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan untuk meraikan dan memperingati sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa dengan mengadakan kempen Hari Bertindak atau Day of Action melalui Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan khususnya Jabatan Belia dan Sukan di mana pelbagai kegiatan berkebajikan dilaksanakan. Bersempena dengan kempen kebersihan Hari Bertindak atau Day of Action tersebut, baru-baru ini sukarelawan belia terdiri daripada alumni program Khidmat Bakti Negara telah mengadakan kempen kebersihan di Masjid Kampung Batu Apoi. Turut menyertai kempen berkenaan, pemangku Ketua Kampung Batu Apoi Awang Nur Asmadi bin Karim dan Imam Masjid Kampung Batu Apoi. Pada pagi ini kami DJK Masjid dan para sukarelawan PKBN telah mengadakan kempen kebersihan di dalam masjid dan juga di luar masjid. Jadi di dalam masjid banyaklah sukarelawan ini berkiom, ada yang meniang-niang mengusai kipas, bukan mengusai kipas, membersihkan kipas. Ada juga yang menderel-derel, memasang rak di tempat jemaah bini-bini. Jadi alhamdulillah sebelah luar pun, bagian luar kami dan sukarelawan PKBN memisin rumput di kawasan masjid. Jadi hamba sebagai imam Masjid Kampung Batu Apoi merasa bersyukurlah kehadiran para sukarelawan daripada PKBN dan juga takmir masjid. Walaupun ianya
ringkas tapi ianya bermakna dan sesuai dengan ajaran agama Islam kita bahwa menjaga kebersihan itu adalah salah satu daripada cabang-cabang iman. Dan juga kalau saya hamba qaula beranggapan bahwa yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman, kerana kalau tanpa iman mereka tidak akan datang ke masjid. Antara objektif utama sambutan adalah untuk mengadakan maraton kerja sukarela di keempat-empat daerah dengan penglibatan daripada agensi kerajaan, swasta dan pergerakan-pergerakan bukan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil daripada alumni PKBN. Okay, tujuan utamanya adalah kami alumni ini berbanggalah kerana dapat mengikuti acara-acara seperti ini. Tujuannya adalah untuk menolong imam-imam yang di sini ataupun menjadi sukarelawan untuk membersihkan masjid dan sebagainya. Ini kira kami daripada alumni Kentoh. Kira kami sukarelawan, jadinya kami secara sukarela juga mengaktifkanlah yang PKBN itu alumni-alumninya masih ada untuk bekerja sebagai sukarelawan. Kami membersihkan kawasan-kawasan masjid, luaran dan dalaman dalam masjid ini, menyusun-nyusun Al-Quran dan juga membersihkanlah. Tanggal 5 Disember setiap tahun adalah Hari Sukarelawan Antarabangsa yang merupakan mandat daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dilihat sebagai satu peluang unik bagi para sukarelawan dan organisasi untuk meraihkan usaha mereka, di samping untuk berkongsi dan mempromosi kerja dalam kalangan komuniti mereka, badan-badan bukan kerajaan, agensi-agensi swasta dan juga kerajaan.